selamat pagi. Jadi hari ini tuh aku lagi ada kegiatan. Kegiatan yang sangat penting, yaitu menemani adik. Mau ngapain dia di SMA 6 nih? Ngapain di SMA 6? Adik mana? Mau riset. Yeay, semangat adik. Lihat kan tadi perjalanan ke SMA 6 sangat asri. Aduh ya Allah, aku malu sebenernya kayak gini. No. Sampai mana nih progresnya nih? Sampai masih di sini. Menunggu. Harus dikejar target adik tahun ini, guys. Juni deh. Sudah dua, doain ya. Gimana nih, udah selesai wawancaranya? Sudah. Jadi guys, tadi Adi habis mewawancarain anak kelas 11 IPA. IPA 1. Biasanya di mana-mana IPA 1 itu emang selalu kelas unggul ya. IPA 1, 2 ya gitu lah, yang masih angkanya masih sedikit-sedikit. Jadi dia anak kelas unggul gitu kan. Tapi ekspektasi kita jadi ekspektasi kita tentang anak yang di kelas unggul tuh tadi terpecahkan oleh seorang yang namanya Arya. Dia itu punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Ya, maksudnya itu dalam hal yang positif, karena dia gak peduli, dia tipe orang yang gak peduli sama omongan orang lain. Iya, betul. Jadi dia, gue jadi diri gue sendiri gitu. Gak peduli sama pendapat orang tentang dia siapa, tentang dia gimana gitu. Karena dari cerita dia tadi itu bilang kemampuannya gak seberapa. Cuma dia nge-challenge dirinya sendiri untuk ikutin les-les. Banyak banget les-les, bahasa Inggris, les pelajaran, yang latihan basket. Pokoknya kegiatannya banyak banget gitu. Iya, yang kayak gitu tuh dia sampai bilang dia tahu kurangnya apa, kayak tadi tuh kan dia bilang kenapa ikut basket, karena dia tahu dia malas olahraga, makanya dia memaksa diri dia untuk tetap terus olahraga. Dia lebih sehat katanya. Iya, itu rasanya menampar banget loh. Kita aja nih yang udah umur segini nggak SMA lagi, dulu SMA pun kita juga nggak mikirnya kayak gitu. Terus apalagi tadi pelajaran yang bisa diambil dari si Alia, mohon maaf ya kita jadi ngegosipin Alia. Biarinnya kan nggak gosip. Kita sharing tentang positifnya Alia tuh kayak gimana. Iya, biar bisa semangatnya itu juga bisa menular ke teman-teman semua dan juga ke kami yang sangat memikirkan apa kata orang. Sebenarnya itu nggak baik, tapi masih aja dipikirin apa kata orang. Jangan ditiru guys, kita tuh harus menjadi pribadi yang selalu baik setiap hari dan semakin baik. Amin. Terus tadi si Alia tuh juga anak yang manut banget sama orang tua. Iya, betul. Iya, itu. Nah, dia dikasih jam malam gitu kan. Jam malamnya sampai isya, setelah selesai sholat isya, dia harus tidur dan handphonenya harus diambil. Harus udah gak boleh main handphone lagi. Jadi alhasil ibunya ngambilin handphone lah. Setelah sholat isya tuh dia ngambilin handphonenya. Tapi walaupun kayak gitu dia gak merasa terbebani gitu kan. Malah dia cuma bilangnya, ya gimana diambil sama mama. Gitu ngomongnya gitu. Di dunia sekarang dibawain kayak gitu, yang kita setiap hari apa-apa di tangan tuh pegang gadget kan. Yeah. Masih diperlakuin kayak gitu rasanya. Pasti apa ya? Kayak gadget tuh udah kebutuhan tapi dibatasin gimana gitu. Pasti ada yang kurang, tapi di Alia tuh enggak ngelihat kayak gitu. Dia masih tetap bisa belajar, dia masih tetap bisa berkomunikasi dengan yang lain tanpa dia harus pakai gadget-gadgetan. Jadi hidupnya enggak tergantung gadget lah. Bagus banget. Ya mungkin banyak juga orang yang bilang yang kayak gitu kumuh gitu kan. Kumuh dan ya zaman sekarang masih ditanya-tanya. Iya. Gitu kan. Cuma
kayak dia tuh sama orang tuanya memang benar-benar solid gitu loh. Iya. Kayak orang tuanya membatasin dan anaknya juga ya manut-manut aja gitu. Apa itu maksudnya? Enggak memberat, enggak dia juga enggak berat. Iya, enggak memberatkan dia gitu. Jadi apapun yang dibilang orang tuanya ya oh itu yang terbaik. Iya, dia percaya itu. Bagus banget ya lihat anaknya. Aku penasaran gimana cara orang tuanya mendidik biar anaknya bisa gitu. Keren tuh. Sama kayak Gen Halilintar. Aku sukanya itu bukan yang sama semuanya suka, tapi aku lebih suka sama orang tua dari Gen Halilintar, sama Ibu Geni sama Bapak Halilintar. Itu benar-benar apa ya, sosok orang tua yang zaman now banget tapi tetap bisa mengedukasi gitu. Insyaallah soon to be. Cerayu Kak, aku juga sama kalau lihat adik makan aku jadi lapar. Terus kalau lihat makanan adik di rumah juga bikin lapar. Kalau pesan catering ke adik. Kita abis ini kemana deh? Pulang. Nanti jam 2 jadi. Bisa. Kamu mau pulang dulu atau ke rumah aku? Okay guys, selanjutnya kita masih ada kegiatan yang lain lagi. Gak tahu sih bakal ada videonya juga atau enggak. Kalau misalnya ada, ikutin terus ya perjalanan aku hari ini. Semoga setiap yang aku share itu ada manfaatnya buat semuanya. Hai. Hai. Hello guys. Kita lagi melanjutkan perjalanan lagi menuju destinasi selanjutnya, yaitu kantor. Nggak tahu sih bakal ngapain di sana karena aku juga dapat undangan ke sana dan yang namanya undangan harus dipenuhi ya. Ya udah kita datang deh, dan di sini lagi di jalan bypass namanya. Jalan bypassnya sekarang lagi macet banget, lumayan bikin pegel kaki nginjak kopling. Kita masih temani Ade dengan setianya. Mobil itu deh kayaknya deh, mobil musuh kadang tuh guys. Eh, menyorong sih. Nih antrian bensinnya sungguh terlalu panjang. Jadi sehingga bikin macet jalan. Melancar. Bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di sini. Seperti dedaunan Tuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat kau tak ada, saat kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Seperti dedaunan berjatuhan di tanah, bagaikan debur ombak
mampu pecahkan karang, lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini. Saat kau tak ada atau kau tak di sini, terpenjara sepi, ku nikmati sendiri. Tak terhitung waktu untuk melupakanmu. Aku tak pernah bisa, aku tak pernah bisa. Mau toko bapak ibu lebih maju? Mau. Satisfying. Gue legend. Lihat kenikmatan Ade dalam makan. Bikin kita kelaparan banget. Juga tadi setelah menghadiri undangan. Asik undangan. Coba dulu tabrak. Undangan apa sih? Undangan dari salah satu perusahaan rokok sih sebenarnya. Tapi apa ya? Ada sih sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari sana. Yang pertama tadi udah bilang kan dapat snack. Yang kedua, kita dibuatnya semangat untuk bisa memulai berusaha, berbisnis dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bisa ngambil lah tips-tips dalam dia berbisnis. Jadi ini adalah akhir jalanan kita, perjalanan kita hari ini, dan habis ini kita langsung pulang, istirahat, mandi, sholat, mandi dulu sholat. Ya udah yang mandi dulu deh. Pokoknya kita mau pulang, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa apa deh? Jangan lupa LKS. LKS. Yeah. Like, comment, dan subscribe ya guys. Da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti bintang-bintang hilang di telan.